Hey, semangat pagi. Apa kabarnya? Senang sekali ketemu dengan saya lagi ya. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan bahagia, ya. Charles Darwin dalam teori evolusinya mengatakan bahwa spesies yang dapat bertahan hidup itu bukan yang terkuat, melainkan yang bisa beradaptasi. Nah, di tengah perubahan teknologi dunia digital yang begitu cepatnya, itu terjadi yang namanya perubahan kebiasaan atau perubahan habit, ya, habit cara hidup manusia. Hanya orang yang mampu untuk menyesuaikan diri, untuk mempersiapkan dirinya, yang menjaga kelangsungan hidupnya. Nah, banyak perusahaan ataupun perorangan yang sekarang ini melakukan yang namanya transformasi, merubah yang dulunya nggak bisa menjadi sekarang mau nggak mau, ya mau nggak mau harus bisa. Contohnya apa? Contohnya saya. Dulu saya gaptek banget, ya udah gaptek, kuper, nggak banyak koneksi, ya nggak bisa ngomong seperti ini. Karena lebih banyak takutnya daripada beraninya dulu, ya. Nah, jadi untungnya saya cepat sadar nih, 5 tahun yang lalu saya memutuskan untuk masuk ke dalam satu dunia yang bahkan saya sendiri nggak ngerti dunia apa ini, yaitu bisnis internet. Ya, dulu background saya arsitek, saya ngerti cuman merancang bangunan, nggak ngerti sama sekali internet. Dulu zaman saya sekolah dulu nggak ada yang namanya belajar apa AutoCAD, AutoCAD tuh nggak ngerti. Ya, dulu zaman saya belum ada AutoCAD. Tapi kalau sekarang enak, sudah bisa pakai komputer ya. Jadi kalau dulu saya bikin satu kesalahan, satu lembar kalkir itu harus ganti semua, ya, gambar ulang itu dulu. Nah, tapi untungnya 5 tahun lalu saya memutuskan untuk masuk ke dunia internet, masuk ke bisnis internet, sehingga akhirnya banyak sekali transformasi ke dalam diri saya. Oke, untuk teman-teman yang baru pertama kali kenal saya, perkenalkan saya Christine Emalia, founder dari Karyawan Milioner. Saya menyediakan solusi khususnya bagi karyawan yang pengen banget mendapatkan percepatan income melalui bisnis internet. Jadi kalau misalnya teman-teman masih bingung nih, saya juga gaptek, saya juga nggak punya banyak koneksi, tapi saya pengen banget masuk ke dalam dunia internet. Saya pengen banget punya bisnis internet. Nah, bagaimana caranya? Nah, teman-teman nggak usah khawatir, tinggal mampir ke bio saya. Ya, di bio saya itu banyak hal-hal yang teman-teman bisa open mind dulu, bisa cari tahu dulu ya. Di antaranya ada webinar gratis, kemudian ada video-video tips gratis bagaimana memilih bisnis internet untuk orang gaptek, untuk orang awam, untuk pemula ya. Dan teman-teman juga bisa mendapatkan banyak video-video tips yang bermanfaat seputar bisnis internet dan strategi internet marketing. Ya. Oke, lanjut lagi. Nah, berbicara soal meningkatkan income ya. Nah, kalau kita bisa hanya mengandalkan pertumbuhan semata, ya sekarang gajinya misalnya 10 juta. Kalau bisa jadi 10 juta ya lumayan lah, itu namanya pertumbuhan. Ya, tapi kalau kita menginginkan yang namanya 10 kali lipat, make 10x, bikin berlipat-lipat lebih dari cuma dari pertumbuhan. Itu namanya terobosan. Itu namanya satu transformasi. Ya, satu percepatan. Nah, kalau Anda mau punya kenaikan income-nya nggak cuma 5-10%, tapi mau 10 kali lipat, kita harus berani untuk membuat yang namanya terobosan. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana meningkatkan income kita, make 10x, membuat jadi 10 kali lipatnya melalui digital marketing dan sales automation. Ya. Nah, hari ini saya undang seorang digital transformation coach. Beliau adalah ex CFO dari Zalora. Siapa lagi kalau bukan Pak Budi Pranata, ya. Nah, saya lihat dulu beliau sudah hadir belum di sini. Oke, saya mau nyapa dulu teman-teman yang sudah hadir di sini. Ada Jimanto, Heldi, Petrus, Silvi, TNM, Wantoni. Oke ya. Sekarang saya mau undang dulu Pak Budi. Ya, saya mau undang Pak Budi. Sebentar.
Pak Budi sudah datang belum nih? Ada di mana? Oke, belum datang ya. Nah, kalau belum belum datang, sebentar. Budi, saya ketik dulu. Sambil teman-teman siapin itu ya, siapin pen untuk mencatat poin-poin penting yang disampaikan oleh Pak Budi. Oke. Oke. Belum bisa ya? Oke. Nah, sambil kita tunggu sebentar. Kalau ada pertanyaan mengenai bagaimana cara meningkatkan income nih, bikin 10 kali lipatnya. Nah, jangan lupa tulis tulis di bagian komen ya, di bagian komen. Ini saya ketik lagi ininya, topiknya supaya nanti teman-teman bisa paham ya, topiknya apa yang kita bahas hari ini. Oke. Nah, pastikan pertanyaan-pertanyaan teman-teman ya itu yang mewakili apa yang keinginan terdalam dari teman-teman nih. Pengen banget kenaikan income nggak cuma 5% 10%, karena kalau kenaikannya cuma 5-10% ya kapan mau nabungnya, kapan ada uang lebih ya, malah inflasi lebih tinggi dibanding itu, betul nggak? Nah, jadi kita nggak bisa cuma mengandalkan yang namanya pertumbuhan, karena pengeluaran kita jauh kenaikannya lebih besar dibanding kenaikan income kita. Jadi kita harus lompat nih, kita harus lompat, kita harus memiliki yang namanya terobosan transformasi. Jadi mencapai income itu harus berlipat-lipat, nggak cuma 15% doang. Oke. Kita masih tunggu sebentar Pak Budi ya. Kita masih tunggu sebentar Pak Budi. Pak Budi belum hadir, kita masih tunggu sebentar. Oke, saya sudah pin, itu adalah topik kita hari ini. Bagaimana membuat 10 kali percepatan income dengan digital marketing dan sales automation ya. Nah, sambil nunggu Pak Budi, saya mau cerita sedikit nih. Dulu waktu saya gabung ke bisnis internet, itu sama sekali kondisi saya nggak ngerti internet, gaptek banget. Nah, jadi yang saya lakukan adalah saya cari satu bisnis yang ada mentornya. Karena apa? Karena kalau gaptek mau cepet make money-nya dari internet, nggak bisa tuh belajar sendiri, cari-cari lagi dari YouTube, dari Google, tanya sana-sini, berapa banyak waktu yang kita buang. Kalau kita sendiri nggak punya mentor yang bimbing ya. Nah, karena itu waktu awal memang waktu saya terjun ke bisnis internet, saya cari yang ada mentornya ya, supaya kita tinggal ikutin aja, karena kan kita blank sama sekali, kita nggak ngerti mulai dari mana aja juga nggak tahu ya. Karena itu cari yang ada mentornya. Oke, wow, Pak Petrus sudah ada pertanyaan nih. Bagaimana cara mengubah mindset agar bisa mencapai 10 kali income? Oke, nanti sebentar kita tanyakan ke Pak Budi ya. Pak Petrus, oke, welcome Bu Nunu. Welcome Bu Titin. Oke, welcome Fijabat, Rosa Cahaya, Handi Cahyadi, Haryanto Teddy, Primolut. Oke. Saya masih nunggu. Nah, Pak Budi sudah datang. Oke, sebentar saya undang ya. Kita undang Pak Budi. Oke. Halo, Pak Budi. Selamat sore. Wah, koneksinya masih loading nih, masih muter-muter. Sore, Pak Budi. Halo. Ya, Pak Budi, suaranya masih terputus-putus, Pak. Ya, sore. Apa kabar, Pak? Sehat?
Bapak lagi di jalan nih, di dalam mobil. Oke, sebentar ya teman-teman, ini koneksinya kelihatannya kurang bagus, jadi ini masih loading. Oke, Pak Budi, kelihatannya koneksinya nih, Pak Budi. Masih loading, masih muter-muter. Oke, sambil nunggu Pak Budi. Nah, terputus koneksinya ya. Nanti kita sambung lagi. Oke, teman-teman yang sudah hadir, saya ucapkan selamat datang ya. Kita hari ini bahas bagaimana kita bisa memiliki 10 kali income dari kondisi income kita yang sekarang, kita bikin 10 kali ya. Nah, pertanyaannya silakan teman-teman tulis di sini sambil kita nunggu sebentar Pak Budi hadir ya. Oke, ada Coach Yudi. Selamat sore. Ya, sore Bu Christine. Halo, sore Pak. Apa kabar Pak Budi? Luar biasa. Oh, Bapak ada di jalan nih, Pak. Iya, mendadak saya ada tugas, jadi dari jalan ini. Waduh. Ya, teman-teman, kita bisa lihat ya, Pak Budi ini luar biasa banget ya. Dan dia komit sekali, walaupun ada tugas mendadak, tapi IG Live tetap jalan juga gitu. Ya Pak ya, luar biasa. Terima kasih ya Pak, waktunya. Oke, Pak Budi. Pak, di antara teman-teman ini mungkin ada beberapa yang belum begitu kenal nih Pak Budi. Nah, Pak Budi boleh nggak cerita sedikit latar belakang Bapak, apa visi-misinya, dan apa yang membuat Pak Budi menjadi begitu sukses sampai saat ini? Silakan Pak Budi. Ya, saya 30 tahun di bidang keuangan dan saya SMA-nya di Kanisius. Akhirnya saya nulis beberapa buku ya. Ada Personal Success Cockpit, ada Business Intelligence Cockpit, ada Billionaire Mindset, terus ada 10 Times Digital Marketing dan sebagainya lah. Karena intinya saya senang berbagi, senang menginspirasi. Oke, great ya. Gitu, Jadi Bu Christine. teman-teman, kalau yang suaranya Pak Budi terputus-putus mungkin karena koneksi ya. Jadi Pak Budi itu intinya passionnya adalah mengajar ya Pak ya, mengajar ya, berbagi ilmu ya Pak Budi ya. Betul, betul, betul. Oke, great. Nah Pak, tema kita kali ini kan bagaimana 10x membuat 10 kali income dengan digital marketing dan sales automation. Nah, menurut Pak Budi, untuk kita mencapai 10 kali income, itu apa saja yang harus dipersiapkan oleh pebisnis maupun karyawan? Apa yang harus dipersiapkan untuk kita bisa 10x? Oke, yang pertama itu mindset bahwa digital is the future, digital is the way. Apalagi saat ini dalam kondisi PSBB ya, di mana orang tidak bisa keluar rumah, sehingga akibatnya transaksi itu banyak lari ke digital. Untuk belanja barang, untuk kebutuhan sehari-hari.
Oke, ya baik. Jadi itu dari segi mindsetnya ya, Pak. Oke, terputus Pak Budi suaranya. Halo, halo. Iya, agak terputus-putus Pak. Mungkin koneksinya kurang Oke. bagus ya Pak Budi ya. Iya. Iya, jadi yang namanya digital channel itu ada 12 macam ya. Ada social network seperti Instagram, Facebook, lalu ada search engine seperti Google, Yahoo, ya. Lalu juga ada online messaging seperti WhatsApp, LINE, ada conventional messaging, lalu ada email, ada blog, ada news portal, ada online streaming seperti liputan6.com, ada aplikasi seperti OLX, Tokopedia, lalu juga ada music sharing, ada video sharing seperti Zoom, seperti IG Live, ya, juga ada video conference, ya. Dan ada, ya kurang lebih itu ada 12 media digital yang kita bisa gunakan untuk mempromosikan brand kita atau produk kita. Oke, baik. Jadi yang pertama tadi mindset, yang kedua digital marketing, dan yang ketiga apa, Pak? Oke, yang ketiga pasti kita harus punya konten ya. Kita harus punya konten yang menarik dalam bentuk gambar, dalam bentuk video, sehingga membuat orang tertarik dengan produk kita gitu. Oke, baik. Nah, tadi ada satu pertanyaan dari Petrus. Saya sambil tanyakan aja ke Pak Budi ya. Iya, silakan, silakan. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Petrus. Tadi mana nih? Bagaimana cara mengubah mindset agar kita bisa mencapai 10 kali income? Ya, pertama kita itu harus siap untuk belajar ya, terutama digital marketing skills. Dan mulai dengan belief kita bahwa itu adalah our future. Jadi pertama dengan mindset seperti itu, lalu yang kedua itu dengan memahami bagaimana kita bisa join di marketplace, bisa join di Instagram, Facebook, atau social media. Yang ketiga, bagaimana kita bisa mempromosikan lewat WhatsApp, lewat email, ya. Dan juga yang keempat, bagaimana kita bisa mempromosikan lewat website, lewat blog, gitu. Oke, jadi itu kita harus tahu juga cara-cara untuk mempromosikannya di sosial media dan pakai fasilitas yang ada di internet itu ya, Pak Budi, ya? Iya, kita harus mengerti bagaimana cara kerjanya internet, bagaimana orang-orang itu bisa dipengaruhi lewat feed kita, lewat konten yang kita buat. Contohnya ada seorang anak muda namanya Nico Julius ya. Dia itu yes. Mengajarkan bagaimana cara membuat konten di Instagram, mengoptimalkan Instagram, bagaimana mengisi biodata dan sebagainya. Sehingga karena dia itu rajin membuat konten, sehingga followernya itu bisa bertumbuh menjadi 50 ribu followers dalam waktu 4 bulan. Dan dia juga bisa menjual program trainingnya senilai 200 ribu ke 300 orang dalam waktu kurang dari 3 minggu gitu. Jadi ternyata cara efektif itu dengan menunjukkan siapa, apa personal branding ya, personal branding. Siapa diri kita, identiti kita itu bagaimana, lalu apa keahlian kita, dan apa aktivitas kita, dan apa produk-produk yang kita tawarkan di Instagram kita, atau Facebook kita, atau di YouTube, gitu. Oke, baik. Nah, Pak, kalau misalnya para karyawan di sini, misalnya teman-teman yang sebagian karyawan, belum punya personal branding,
tapi dia mau meningkatkan income dia menjadi 10 kalinya. Itu solusinya bagaimana, Pak Budi? Ya, pertama dia harus memilih media channel yang dia mau pakai. Apakah dia orang yang senang buat video? Kalau dia sedang buat video, dia bisa promosi di YouTube ataupun di Instagram. Yang kedua, apakah dia senang membuat apa, meme atau poster, membuat teks gitu ya. Kalau dia senang buat poster dan teks, dia bisa promosi di Facebook gitu. Jadi intinya pertama, apa yang dia senang lakukan ya. Ada empat lingkaran sebenarnya. Apa yang dia senang lakukan, lalu apa yang dia jagoan, maksudnya dia punya skill di bidang apa, lalu berikutnya, apa yang orang butuhkan, lalu berikutnya lagi, apa yang orang mau bayar gitu. Jadi kira-kira, apa keahlian Anda, yang Anda juga senang lakukan, yang orang mau bayar, yang dibutuhkan orang. Lalu Anda fokus di situ. Misalnya, kalau saya tuh memang senang ngajar, tes buku saya ada 1000, saya senang membaca, senang mengajar, senang berbagi, dan itu yang saya fokuskan. Itu yang saya promosikan di Instagram saya, bagaimana saya bisa melakukan tiga hal ya. Bisa memberikan hiburan, entertainment, bisa memberikan edukasi, bisa memberikan inspirasi. Sehingga banyak orang bisa mendapat manfaat dari postingan saya ya, dari postingan, dari video dan sebagainya. Sehingga akhirnya orang semakin kenal gitu. Jadi banyak orang, Pak saya mau jualan tapi saya nggak suka personal branding. Ya, berarti susah ya. Maksudnya gini, ibaratnya karena setiap orang itu hanya membeli kepada orang yang dia kenal, orang yang dia sukai, orang yang dia percayai. Kalau Anda, wah Pak saya nggak suka dikenal, saya nggak ini, ya berarti jadi penulis buku masih boleh. Jadi penulis buku aja gitu ya kan. Karena ada orang tertentu yang memang senang nulis, tapi nggak senang bicara di depan layar, nggak senang mukanya dilihat gitu ya. Itu berarti dia bisa jadi penulis aja, menulis blog gitu ya. Dari blognya pun dia bisa dapat income kalau dia mempromosikan produk tertentu atau produknya dia sendiri. Jadi kita lihat apa yang kita senang lakukan. Apakah kita senang bikin video, apa kita senang nulis, atau kita senang hanya sebagai broker, hanya jual beli barang, ya kan. Jadi lihatlah apa kelebihan kita, apa kekurangan kita, dan fokuskan di situ. Oke, ini bagus banget nih Pak. Jadi kita cari dulu apa sebenarnya yang kita suka, terus apa yang menjadi passion kita, kemudian kita ahlinya di mana, terus atau orang yang orang butuhkan itu apa saat ini, kalau misalnya kita bingung, dan orang itu kira-kira mau bayar kita itu kalau kita melakukan apa gitu ya, yang lagi yeah. tren sekarang ya. Oke. Okay. Persis. Oke, Pak, sambil nunggu pertanyaan-pertanyaan lain dari teman-teman, saya mau tanya satu hal nih, Pak Budi. Sekarang kan tadi untuk meningkatkan 10 kali income, caranya salah satunya dengan digital marketing. Betul. Nah, sebenarnya digital marketing ini apa sih, Pak Budi? Dan apa aja keuntungannya kalau kita pakai strategi digital marketing? Oke, jadi by definition, digital marketing itu usaha untuk mempromosikan sebuah merek atau sebuah produk dengan menggunakan media digital, ya, yang bisa menjangkau konsumen secara tepat waktu, pribadi, dan relevan. Lalu, digital marketing itu ada empat proses, ya. Yang pertama, meng-attract visitors. Meng-attract orang-orang yang tadinya tidak kenal sama kita, untuk datang ke website kita atau untuk datang ke Instagram kita. Ini kita bisa lewat organik ataupun yang berbayar. Berbayar menggunakan Google Ads, Facebook Ads, atau IG Ads ya. Lalu proses yang kedua itu bagaimana mengkonversi orang-orang yang datang itu menjadi prospek. Bagaimana mereka tadinya cold menjadi warm dengan cara konten video, copywriting gitu, sehingga akhirnya mereka menjadi warm gitu ya. Lalu berikutnya yang ketiga, bagaimana kita mengclosing prospek itu menjadi customer. Mereka yang sudah warm menjadi hot dengan cara dikasih promo, dikasih discount, free ongkir, free voucher, dan sebagainya. Lalu fase yang keempat,
bagaimana kita delight customer itu menjadi promoters kita dengan cara engagement tiap hari, dengan dikirimin email, dengan dikasih voucher pada saat ulang tahun, dan seterusnya. Jadi ada empat itu ya, bagaimana meng-attract visitors biar menjadi leads, lalu setelah itu mengkonversi leads itu menjadi prospek, setelah itu closing prospek itu menjadi customer. Dan yang keempat, bagaimana kita menyenangkan customer itu sehingga dia menjadi promotor kita yang akhirnya dia ajak teman-temannya, keluarganya untuk belanja di situ juga. Wow, keren sekali ya. Jadi keempat proses ini merupakan proses yang berkesinambungan ya, Pak. Keempat-empatnya itu harus dilakukan ya, Pak Budi ya. Keempat hal ini harus dilakukan ya. Betul, betul, betul. Oke, baik. Nah, buat teman-teman sudah ada yang mau tanya belum nih? Kita lagi bahas mengenai bagaimana meningkatkan 10 kali income kita melalui digital marketing dan sales automation. Kita lagi ngobrol bareng sama Pak Pranata. Ya, silakan tuliskan pertanyaan teman-teman di sini. Budi sambil nunggu, belum ada yang nanya nih. Saya mau nambahin ya, itu di dalam basic digital transaction, itu yes, ada tiga hal ya. Yang pertama, produk atau services yang kita punya. Yang kedua, itu traffic. Traffic itu kita bisa dapat dari join di marketplace seperti Tokopedia atau Bukalapak, atau dengan kita memiliki Instagram, Facebook, YouTube, dan kita lakukan posting ya. Yang ketiga itu conversion, bagaimana kita tuh bisa mengconvert traffic yang datang ke website kita atau ke social media kita supaya mereka mau menjadi customer kita, menjadi client kita gitu. Oke. Jadi tiga hal ini, produk, traffic sama conversion, itu diperlukan di dalam kita menggunakan digital marketing atau bagaimana, Pak? Iya, dalam kita melakukan digital marketing ataupun digital selling, kita harus perhatikan tiga hal ini. Produk dan services yang bagus, dari segi penampilan, foto, dari segi harga, dari segi services, dan sebagainya, dibuat yang semenarik mungkin, sehingga menjadi daya tarik orang untuk membelinya gitu. Oke, baik. Nah, itu kan cara pertama ya Pak Budi ya. Nah, ada yang mau ditambahkan lagi Pak, mengenai yang digital marketing ini, yang cara pertama dulu Pak? Oke, jadi itu dari segi basic transaction seperti itu. Tapi ada, mungkin ya, teman-teman pernah. Digital ini namanya SAVE ya, produk digantikan dengan yang namanya solution. Solution itu dalam arti solving people's problem lah. Misalnya kita menciptakan suatu produk yang bisa buka kaos kaki tanpa kita harus duduk gitu, tinggal alatnya tuh kita sangkutin aja, kaos kaki kita bisa terbuka misalnya, itu solution. Ya, walaupun produk tapi solution. Ada even Instagram yang memberikan solution terhadap unnecessary problems. Seperti tadi, menyelesaikan masalah-masalah yang sebenarnya tidak diperlukan gitu ya. Lalu yang kedua, place digantikan dengan yang namanya akses. Bagaimana website apa produk kita itu bisa diakses 24 jam, online maupun offline ya. Bisa lewat website, social media, dan sebagainya. Yang ketiga, price itu nggak gitu penting lagi, yang penting adalah value, karena kalau value-nya bagus, berapapun harganya orang mau beli. Di sini ada desain yang menarik, ada functionality, dan sebagainya ya. Yang keempat, namanya promotion itu digantikan dengan education, dengan konten, copywriting, dan sebagainya gitu.
Oke, jadi ini menarik sekali ya, Pak Budi ya. Jadi terjadi pergeseran ya. Betul, betul. Jadi Oke, jadi kalau yang tadinya produk diganti iya. solusi. Iya, Terus betul. yang kedua apa Pak tadi? Place, Diganti akses. place diganti akses, tempat diganti akses. Oke, place. Nah, tempat diganti akses. Jadi contohnya orang yang harus tadinya ketemu via internet juga bisa karena aksesnya bisa ke situ ya Pak ya. Betul, betul. Yang ketiga, price nggak lagi penting karena diganti value, Betul. nilainya. Iya. Terus yang keempat, promosi diganti menjadi edukasi. Betul, betul. Baik. Nah, Pak Budi, udah ada yang nanya nih, Pak. Kita bisa bantu jawab ya, Pak, ya, dari Rinaldi. Iya. Pak Budi, kalau bidang yang menjual jasa konstruksi, bagaimana, Pak? Kira-kira apa yang dapat di-share di medsos? Oke, konstruksi ini apakah real estate atau apa? Jadi, kalau jasa konstruksi atau real estate misalnya, dengan memberi contoh yang sudah didesain itu seperti apa karya-karyanya. Lalu, testimoninya orang yang sudah menggunakan jasanya itu seperti apa gitu. Jadi bisa bisa karyanya seperti apa, testimoninya, terus garansinya seperti apa, video proses pembuatannya seperti apa, dan sebagainya lah. Supaya memberikan edukasi dan juga mempengaruhi ya, influence the calon customer untuk tertarik mencoba gitu. Oh, oke. Okay. Jadi prosesnya itu kita juga bisa sampaikan ke sosmed itu ya, Pak, supaya mereka juga bisa tahu misalnya dari kualitasnya, terus dari apa ya? Waktunya, mungkin waktu konstruksinya yang lebih cepat, terus teknologi yang dia pakai dan sebagainya. Atau pada saat bangunan itu jadi, konstruksinya jadi, terus ada orang yang merasa puas dengan hasilnya, seperti itu ya, Pak Budi ya? Betul, betul. Jadi dari prosesnya, testimoni dari kliennya seperti apa gitu. Oke, baik. Semoga ini menjawab pertanyaan Pak Rinaldi tadi ya. Oke, baik Pak Budi. Nah, sekarang kita sampai kepada cara kedua nih Pak. Tadi kan digital marketing. Cara pertamanya untuk make 10X. Nah, sekarang cara keduanya lewat sales automation. Sebenarnya sales automation ini apa sih Pak? Apa semacam kayak robot otomatis atau cara penjualan otomatis atau bagaimana Pak Budi? Oke, okay, sebelum kita bahas sales automation, kita bicara dulu bahwa di basic selling strategy, biasa orang sales itu ada dua metode ya. Yang pertama dengan cara sebagai hunter, sebagai pemburu. Dia mencari di mana sasaran-sasarannya dia ya. Yang kedua, cara sebagai farmer. Bagaimana dia menanam kebaikan, merawatnya, sehingga customer itu balik lagi dan balik lagi karena merasa bertumbuh. Karena services dari kita gitu ya. Nah itu basic selling strategy. Lalu kalau di digital itu ada tiga cara ya. Yang pertama dengan yang namanya outbound. Outbound itu kita kontak customer kita. Yang kedua ada namanya inbound. Customer kita kontak kita. Yang ketiga ada namanya retargeting. Supaya kita terus in contact dengan customer kita itu. Oke. Nah, dalam prosesnya yang digital outbound, inbound, sama retargeting itu, kita harus pilih salah satu atau bisa melakukan ketiganya sekaligus, Pak? Bisa tiga-tiganya. Jadi maksudnya gini, misalnya kalau outbound itu kan fokusnya pada membangun relationship, ya. Dan banyak orang berpikir bahwa di awal hubungan dia itu bisa langsung jualan, padahal harusnya dia membangun hubungan dulu, setelah hubungannya cukup baik baru dia berjualan gitu ya. Ya, betul. Ya. Lalu di situ adalah bagaimana kita itu biasa transaksi pertama
baru pertama kali ketemu, itu probability suksesnya hanya 2%. Pertemuan kedua, 3%. Pertemuan ketiga, itu 5%. Dan pertemuan yang ke-6 sampai ke-12, itulah di mana 80%-nya ada di sana, gitu. Jadi ternyata follow up, terus berinteraksi, yang ke-12-nya yang bisa 100%. Pertemuan ke-12, ya. Banyak orang sekali menawarkan, ditolak, ya sudah nyerah, gitu. Jarang yang di pertemuan pertama bisa jualan, itu hanya 1 dibanding 50 orang aja. Oke, karena orang itu belum kenal ya Pak, siapa kita, mereka betul. Belum tahu juga ya. Betul. Baik, jadi idealnya ketiga proses ini dilakukan ya Pak ya, mulai dari menggarap orang yang nggak kenal, bagaimana supaya mereka kenal dulu nih, tahu dan percaya dulu, suka. Setelah itu kita follow up, rajin follow up, itu nanti mungkin dari situ udah kepercayaan dia udah semakin besar, trust dia semakin besar, apalagi kalau kita bisa memberikan testimoni misalnya yang bisa menguatkan, nah dari situ dia mau untuk take action ya Pak ya? Iya, biasa orang hanya mau beli pada orang yang dia kenal, yang dia sukai, yang dia percaya ya, dan juga biasa orang membeli itu karena vibrasinya. Karena orangnya berapi-api, orangnya tuh percaya banget dengan produknya itu sendiri ya, sehingga orang mau coba, mau beli gitu. Oke, betul. Berarti faktor emosinya juga menentukan ya Pak ya? Iya, menentukan. Sangat menentukan, karena kebanyakan orang itu membeli itu karena faktor emosional ya. Yes. Oke, baik. Nah, sekarang yang kedua Pak, faktor penentu untuk kita make 10x income selain digital marketing adalah dengan yang namanya sales automation ya Pak ya. Nah, boleh di-sharingkan Pak, sales automation ini apa yang dimaksud itu? Sales automation itu maksudnya supaya gini ya, yang namanya internet itu kan penggunanya ada ratusan juta dan puluhan juta orang ya. Jadi kalau kita harus secara manual kan sangat sulit. Bagaimana kita pakai sistem supaya orang baru pertama kali ada email penyambutan, lalu kedua kali ada email penawaran, ketiga kali dan seterusnya. Jadi sudah ada rangkaian step-step apa yang kita mau sampaikan ke customer kita setiap harinya maupun seterusnya sampai dia terus belanja dan terus menjadi customer gitu. Oke, jadi kita harus buat yang namanya satu email untuk memfollow up ya Pak? Betul. Untuk terus memfollow up, untuk engage terus setiap saat. Kayak di Zalora misalnya, setiap hari, kecuali hari Minggu ya, dia akan kasih email marketing gitu, email penawaran. Oke, jadi dengan adanya email itu membuat antara kita dengan si prospek atau calon customer itu tetap terhubung ya Pak ya? Betul, persis. Oke, baik. Nah ini sebaiknya kita buat sendiri atau kita beli dari sesuatu yang sudah disediakan? Sebaiknya bagaimana Pak Budi? Ya, jadi step pertama sebenarnya kita bikin namanya landing page ya. Lalu setelah itu kita membuat rencana deh, jadi pertama kali misalnya kita kasih penawaran gratis e-book misalnya, atau kita kasih edukasi video gitu. Jadi, dan berikut yang menarik tentunya ya, sehingga orang tersebut akan menanti-nantikan email kita berikutnya cerita tentang apa ya, email berikutnya apa lagi ya. Jadi kita harus kasih value, kasih konten, kasih manfaat, sehingga orang akan menanti-nantikan email kita berikutnya. Dan setelah email yang kesekian itu, kita bisa memberikan penawaran dengan harga yang murah misalnya. Baru nanti orang-orang yang membeli secara murah, selanjutnya akan ditawarkan produk-produk yang lebih mahal gitu. Oke, dan ini dilakukan bisa oleh sistem ya Pak? Bisa oleh sales automation itu ya? Iya, bisa pakai sistem ya, ada namanya Infusion
ada infusion software gitu yang bisa melakukan email marketing secara continuous ya. Atau kalaupun kita di Instagram, kita sudah bisa membuat perencanaan nih. Apa sih kekuatan produk kita? Jadi kita buat planning tuh tentang produknya, atau ada artikel di situ, atau ada tips praktis, ada quotes, atau ada tentang apa? Tentang foundersnya atau pendirinya dan sebagainya lah. Banyak hal-hal yang bisa disampaikan di sana. Oke, baik. Jadi kalau boleh saya simpulkan mengenai sales automation ini adalah semacam apa ya, otomatisasi untuk membuat penjualan itu terjadi mulai dari proses perkenalan dulu dengan audience, dan membuat mereka kenal, suka, percaya dengan cara follow up yang terus-menerus, sehingga akhirnya terjadi konversi ya Pak Budi ya. Ya, karena kan hubungan dengan customer kita itu nggak bisa sekali, harus terus-menerus ya, sampai 12 kali gitu kan. Jadi, kalau kita manual kan repot, mendingan kita udah bikin schedule, bikin planning, bikin 12 konten atau 30 konten selama 30 hari ya, sehingga otomatis akan terus by system gitu. Oke, great. Nah, Pak, saya mau tanya satu kali lagi nih, Pak. Ini terhubung dengan waktu ya. Jadi terkait dengan topik kita, bagaimana make 10x, bagaimana membuat 10 kali income kita, bagaimana cara karyawan untuk bisa mendapatkan percepatan income 10 kali dari sekarang? Apa yang harus dia lakukan? Ya, situasi yang work from home. Ya, pertama, apa yang dia sukai. Jadi, kalau dia sedang masak, ya dia bisa menjual masakannya misalnya, atau dia senang membuat apa handicraft ya, itu dia bisa menjual itu. Tapi tentunya dia harus inovatif, harus belajar dari yang terbaik lah yang ada di market gitu, sehingga apa yang dia buat itu sesuatu yang unik, yang langka ya, termasuk lukisan ataupun bermain musik atau apapun, harus jadi yang terbaik lah. Oke, jadi apa yang dia sukai, berangkatnya harus dari situ ya Pak Budi ya? Betul, betul. Harus setelah, apa yang disukai. Iya, setelah mereka ketemu apa yang disukai, kemudian mereka harus kreatif. Betul, betul. Betul. Oke, jadi ada saran lain dari Pak Budi untuk meningkatkan 10 kali income? Oke, jadi rumusnya adalah nilai tambah faktor kali ya. Jadi harus ada nilai tambah apa. Jadi ada sesuatu yang udah bagus sama kita, kita modifikasi supaya lebih bagus lagi. Setelah itu kita faktor kalikan kita masukin berbagai channel gitu. Dan tentunya di dalamnya ada komponen produk kita. Contoh ya, ada mungkin teman-teman pernah nonton video seorang pengemis yang oleh pemilik toko itu, setiap dia buka toko dia marah banget sama pengemis itu, sampai dia mau siram, dia mau pukul dan sebagainya ya. Jadi bagaimana menyampaikan suatu pesan yang relevan kepada audiensnya dan menyentuh emosi mereka, setelah itu dibesar-besarkan, karena gak lama setelah itu dia cari-cari lagi kok pengemis itu gak ada lagi, sampai dia penasaran cek ke lantai duanya, ternyata pengemis itu terbunuh karena berusaha menghalangi perampok yang mencoba memasuki rukonya itu. Jadi akhirnya dia menangis dan tersentuhlah karena itu. Dia menyesali perbuatannya. Dan orang yang melihat itu akan berpikir, oh ternyata kamera ini penting banget ya, karena bisa melindungi rumah-rumah atau ruko kita dari pencuri, dan kita bisa tahu apa yang terjadi gitu. Jadi itu selling without selling. Bagaimana kita bisa mempengaruhi orang itu, ya istilahnya kita menjual tapi kita nggak jualan gitu. Tapi bikin orang berpikir gitu ya. Oke, jadi itu istilahnya terselubung ya Pak ya. Karena orang itu pada dasarnya suka dengan cerita atau story ya Pak Budi ya. Betul, persis. Orang senang cerita. Oke, baik. Nah Pak Budi, bisa diberikan kesimpulan Pak?
tiga strategi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan income 10 kali lipat. Ya, yang pasti harus relevan, yang harus memancing emosi, ya, dan juga harus dibesar-besarkan, di-optimize gitu ya. Ya, jadi harus relevan, emosional, dan optimize gitu. Relevan. Relevan, emosional. Tadi emosional sama dan optimize. Optimize itu kadang dibesar-besarkan gitu, sehingga orang itu jadi terpengaruh secara emosional lah. Jadi diajak berpikir, diajak merasakan situasi tersebut. Oke, baik. Nah, Pak, kalau misalnya nih, tadi kan topik yang kita bahas ini kan bagus banget dan lengkap sekali kalau tadi Pak Budi share ya, cuman mungkin karena waktunya sangat-sangat terbatas. Kalau misalnya teman-teman mau nih Pak, mau pelajari lebih lanjut strategi yang Pak Budi sharingkan yang tadi secara lebih detail, itu apakah ada e-booknya nggak Pak yang bisa teman-teman dapatkan nih? Iya, ada bukunya itu 10 times your revenue through digital marketing yang harganya hanya Rp60.000. Bagi teman-teman yang tertarik nanti bisa DM ke Instagram Budi Exalora ya. Oke, mantap. Nah, jadi teman-teman gak usah khawatir ya, tadi mungkin di awal koneksi internetnya kurang bagus sehingga kita ngobrolannya terputus-putus, padahal topik ini bagus banget dan saya yakin teman-teman juga pengen banget bagaimana caranya make 10 times ya untuk income-nya. Nah, jadi teman-teman bisa DM Pak Budi ya di @budixjalora, pastikan itu e-book 10 times aja ya, e-book 10 yeah. kali ya, ya kasih note-nya seperti itu supaya nanti Pak Budi bisa kirimkan ke inbox teman-teman ya, ya. Oke, ya. Itu aja Pak Budi, terima kasih banyak atas waktunya. Ada satu ini Pak, satu kesimpulan atau satu quote buat teman-teman di sini sebelum kita akhiri ya, yang pasti start with mindset, setelah itu kuasai keahliannya dalam mendapatkan traffic dan juga bagaimana meningkatkan conversion dengan customer experience yang baik ya, dengan visual yang bagus, dengan musik yang memancing emosi dan membuat orang terpengaruh untuk membelinya atau dan juga memberikan edukasi gitu. Oke, great, mantap. Terima kasih banyak Pak Budi atas sharingnya sore ini. Semoga sehat selalu dan kita jumpa lagi untuk topik yang menarik lainnya ya Pak Budi ya. Ya, nah, buat teman-teman terima kasih banyak sudah hadir di sini. Dan pastikan teman-teman kalau mau tahu lebih detail ya mengenai cara untuk meningkatkan 10 kali income melalui digital marketing dan sales automation, DM langsung ke Pak Budi ya di @ Budi Exalora, dan jangan lupa juga follow ya, jangan lupa follow IG-nya Pak Budi supaya mendapatkan info-info produk-produk terbaru dari Pak Budi, dan follow juga IG saya di Karyawan Milioner supaya mendapatkan info-info menarik dari narasumber lainnya. Oke, itu aja, terima kasih banyak Pak Budi, selamat sore. Oke, sampai jumpa lagi Pak, terima kasih banyak teman-teman, bye. Oke, bye.